Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi channel YouTube saya, Gabus98, dan kali ini saya akan mereview ini video dari PCX saya, yaitu tentang ban Maxxis ya. Ini setelah pemakaian kurang lebih berapa bulan ya. Nanti saya cantumin lah berapa bulannya. Dan hasilnya seperti ini. Dan ini rencana mau saya ganti. Gitu. Kurang lebih ya 1 tahun lah. Nih baru 1 tahun, tapi ya ini kurang lebihnya kayak gini. Banyak menurut saya kekurangannya ini, gampang pecah-pecah. Kemudian kemarin juga saya pakai di motor Skywave itu, ketika berlubang dan lubangnya itu lumayan lebar, itu ketika ditambal itu gampang pecah gitu, jadi sobek gitu loh. Itu kurang, salah satu kekurangan Maxxis, meskipun harganya murah ya, tapi ini nih pecah-pecah kayak gitu. Dan ini nanti rencana mau ganti seperti yang di depan ini, depan pakai Pirelli Angel scooter. Ini banyak enak banget, asli awet ban badak. Ini ukuran 110/70, tapi ini jadi modelnya itu enggak terlalu lebar gitu loh. Feelnya enggak terlalu lebar. Ini nanti belakang rencana mau ganti juga 130/70. Dan ini kemarin sempat jeduk juga, terus habis dipres, ini titiknya habis dipres dan sudah beberapa kali diisi kempes, terus anginnya hilang-hilang terus, jadi udahlah ganti aja. Mungkin karena faktor umur juga. Gila sih ini, sampai meletak-meletak kayak gini. Ini memang salah satu kekurangan Maxxis, meskipun harganya murah ya. Kurangnya ya gitu, banyak cepat habis, kemudian licin ya kalau udah kayak gini nih. Udah kayak gini ya, licin, udah luar 1 tahun. Dan kilometer kurang lebih cuma berapa sih? Saya berarti kurang lebih 5 kali ganti oli ya, sekitar 8.000-an gitu. Dan ketika bocor terus sobeknya itu lumayan lebar, itu ketika ditambal itu bisa sobek gitu karena banyak yang renyah. Oke, mungkin itu dari saya review pemakaian ban Maxxis Victra. Maxxis S98 Victra. Tahun pembuatannya 2022 bulan minggu ke-40. Oke, itu reviewnya. Setelah ini langsung mau ganti pakai Pirelli Angel scooter. Terima kasih.